This is my beloved son, in whom I am well pleased. Elizabeth dan Zakaria tidak dikaruniai anak karena Elizabeth mandul. Suatu hari, Zakaria bertugas membakar ukupan di Bait Allah. Tiba-tiba, malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya dan berkata bahwa Tuhan akan mengaruniai anak laki-laki dan akan dinamai Yohanes, dan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Anak itu akan menyiapkan umat Israel untuk menyambut datangnya Mesias. Zakaria tidak percaya karena Elizabeth sudah lanjut usianya. Karena itu, ia menjadi bisu saat anaknya lahir. Saat Yohanes sudah 6 bulan di dalam kandungan ibunya, Maria ibu Yesus berangkat dari Nazaret di Galilea ke pegunungan menuju ke rumah mereka di sebuah kota di Yehuda. Di situ, Maria masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah Yohanes yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring kepada Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya di Nazaret, Galilea. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. His name is John. His name is John. You can speak. Yes, I can. Yohanes bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari di mana ia harus menampakkan diri kepada Israel. Lalu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea ke sungai Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, seperti yang ditulis dalam Matius 3 ayat 14-15. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Tuhan Yesus juga sudah dibaptis, maka Yesus segera keluar dari air dan ia berdoa. Pada waktu ia berdoa, maka langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah dalam rupa burung merpati turun ke atasnya. I have need to be baptized of thee. Comest thou to me? Suffer it to be so now. For thus it becometh us to fulfill all righteousness. I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that ye have entered into a covenant to serve him.
This is my beloved son, in whom I am well pleased. Yohanes Pembaptis mulai tampil di padang gurun Yudea, juga ke seluruh daerah Yordan, dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Setelah peristiwa pembaptisan Yesus, Yohanes menegur Raja Wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang ia lakukan. Akibatnya, Herodes menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Sebab Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri dan Yohanes pernah menegur Herodes. Waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus dari murid-muridnya. Lalu, ia memanggil dua orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seseorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, 'Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?'" "Rabbi, we are sent by John. Yes. He asks if you truly are the one who is to come, the Messiah." Jesus, help us, please. "My son. Set him down. He's been lame since birth. Please, sir, please. Take my hand and have no fear. Only believe." "Are you he?" "Thank you, Rabbi." "Go and tell John all that you have seen today." "Master, he did not give us an answer. His words were few and cryptic. He barely even looked at us. All he said was, 'Go and tell John what you have seen,' as if that would help you." "Tell me what you saw." "We saw blind eyes opened. The deaf hearing again. Akibat teguran Yohanes kepada Herodes, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak bisa, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi, jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang jika mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Anak perempuan itu bernama Salome. Lalu, Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku."
Lalu anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak bisa menolaknya. Lalu raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Lalu orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Lalu memberikannya pula kepada ibunya. Saat murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayat itu, lalu membaringkannya ke dalam kuburan. Setelah menguburkan Yohanes, lalu pergilah murid-murid Yohanes memberitahukan kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Raja Herodes Antipas masih merasa bersalah atas tindakannya itu. Ia juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Tetapi Herodes berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kepenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Yang pertama, mempercayai Yesus Kristus dengan segenap hati adalah hal yang mungkin. Yohanes beriman kepada Kristus dan imannya sudah menyiapkan dirinya untuk masa yang sukar, tetapi juga untuk mengikuti jalan yang telah disiapkan baginya sampai pada waktu ia dapat berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Walaupun tampaknya sulit memperkirakan apa yang dirasakan Yohanes ketika mendekam dalam penjara, rupanya ia mengalami keraguan. Namun, Yohanes mengirim pesan kepada Yesus demi mengetahui kebenarannya. Sebagai orang Kristen, iman kita pasti diuji dan kemungkinannya hanya dua. Yang pertama, iman kita akan jatuh, atau yang kedua, kita akan seperti Yohanes dan kita akan bergantung kepada Kristus mencari kebenaran dan beriman teguh hingga akhir. Kehidupan Yohanes adalah teladan keseriusan menjalani kehidupan Kristen serta panggilan kita dalam bentuk pelayanan apapun bentuknya. Yohanes berfokus pada misi yang telah Allah berikan pada dirinya. Yohanes juga mengetahui pentingnya bertobat dari dosa dan hidup yang kudus dan benar. Sebagai hamba Allah, ia juga tidak gentar menyampaikan kebenaran meskipun ia harus mengancam orang-orang ternama sekalipun seperti Herodes atau kaum Farisi atas dosa mereka. Yohanes dipercayai dengan pelayanan yang unik, dan kita juga dipanggil untuk membagikan kebenaran Yesus dengan sesama kita. Kita dapat mengikuti teladan dan kesetiaan serta ketaatan Yohanes pada Allah dan menyatakan kebenarannya dalam setiap situasi yang Allah izinkan kepada kita. Yohanes tidak mengajar di rumah ibadah atau di kota. Dia mengajar di padang belantara. Orang-orang datang dari Yerusalem dan Yudea untuk belajar darinya. Dia mengajarkan bahwa untuk menyenangkan Allah, mereka harus berhenti berbuat jahat. Setelah mendengarkan dia, banyak yang bertobat dan dia membaptis mereka di Sungai Yordan. Jadi, setelah kalian menonton video ini, apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar nama Yohanes Pembaptis? Dan informasi apa yang kalian dapat setelah menonton video ini? Komen di bawah ya!